nyekel maling pantas ya dikabuki. Ado Rama luwe becik aku mak. Iki do menah ta iki nyek nang kono ya. Ado Rama luwe becik aku mati. Tole malinge apa ne na 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 toplas Rama malinge iku Halo, ketemu lagi dengan saya Puput Pramuditya, pemain biola di Paksi Band. Kemarin setelah saya memberikan tips-tips dasar untuk memainkan biola di musik roncong, kali ini saya akan lanjutkan tips itu dengan tahapan yang lebih di atasnya. Tahapan selanjutnya adalah penerapan di dalam sebuah lagu. Jadi fungsinya instrumen biola ini, atau kalau di keroncong ada juga instrumen flute ya, mereka namanya instrumen biola dan instrumen flute itu namanya instrumen pengarep atau instrumen depan. Fungsinya adalah sebagai filler atau isian. Isian di mana? Isiannya adalah di sela-sela berhentinya vokal. Jadi antara frase-frase itu dalam vokal itu ada namanya dead spot atau titik mati. Misalnya Bengawan Solo itu ada titik mati, kemudian baru riwayatmu kini, titik mati lagi, baru vokal masuk. Ada titik mati lagi. Nah, posisi titik mati ini yang harus kita isi sebagai pemain filler atau pemain biola. Misalnya begini, Bengawan Solo riwayatmu kini. Nah, yang jadi tantangan pemain biola ini biasanya adalah bagaimana kita mengamati dead spot atau titik mati itu dalam sebuah lagu. Jangan sampai kita sebagai pemain biola itu ngisruh atau nabrak melodi vokal, karena bagaimanapun vokal itu kodratnya memang dia sebagai frontman atau dia sebagai leader, pembawa pesan. Maka kita sebagai pemain filler itu harus bisa berhati-hati atau tahu porsinya. Jadi jangan sampai nabrak-nabrak gitu. Nah, kalau di dalam Paksi Band sendiri, ini kan biasanya Mas Paksi sebagai lead vokal itu ngambil nadanya tinggi. Maka untuk menghindari tabrakan itu juga, saya biasanya ngisinya dengan register atau frekuensi low. Jadi nggak perlu muluk-muluk sampai posisi yang di tinggi-tinggi gini, enggak sih, sebenarnya cukup di area-area rendah. Cukup di area rendah enggak masalah, enggak harus di posisi tinggi. Enggak harus, karena itu nanti malah bisa nabrak vokal. Misal untuk intro lagu misalnya, kalau vokalnya sudah ngambil nada tinggi, supaya itu terasa tidak monoton, maka kita harus ngambil di register yang berbeda. Misalnya untuk lagu Perahu Layar, saya ngambilnya di sini. Tidak di sini ya. Tapi kondisinya itu akan berbeda ketika penyanyinya mengambil register yang low. Biasanya untuk lagu-lagu jazz gitu kan nadanya di penyanyinya nadanya di bawah gitu. Maka kita sebagai pemain filler ngisinya ya di register-register atas gitu. Karena di Paksi Band ini register vokalnya di register atas, maka ya saya menyesuaikan mengambil di register tengah atau bawah. Itu tadi tutorial singkat atau tips singkat tentang permainan biola musik roncong yang saya terapkan di Paksi Band terutama. Jadi tonton terus channel YouTube-nya Paksi Band dan jangan lupa madang. Jiro lu nyekel maling pantase yo tiga buki. Ado Rama luwe becik aku mati.
mati. Tole malinge apa enggak kiri siloplat romo malinge ning ayu tengah mati. Ini kodol apa niki sing kamandul niki kenal sing nganti niki neng ten jaro niki jaro neng nganti niki lo sing terodoto atiku lo dikawalungo ngono ya ngono 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 neng aja iki kebanteran iki. Iki ketoke rada backing soal iki.